Rasa kita ke laut macam happy. Tak ada ingat apa-apa, tak ada fikiran apa-apa. Ingat nak ke laut, ada rezeki, kasih anak bini kita sikit, dapat ikan yang fresh kita makan. Kerja dulu, kerja-kerja. Hujung minggu mesti macam mana, mesti nak ke laut. Bagi orang Pulau-Pulau Selatan ini, kerana tentang kehidupan pencarian lah. Pencarian laut bubu boleh lumayan sikit lah. Bubu ni cara-cara buat dia, kita nak pandai hitung mata dia. Tak gitu nanti kalau gunting pakai suka-suka salah lah. Kalau di tempat kita Pulau Selatan, Singapura, tempat saya, semua orang kira mata. Sama Pulau Seking, Pulau Semaka pun sama. Kalau Malaysia saya pernah pergi, dia orang tak bikin macam etung gini. Dia ambil, dia pakai bolong mulut. Kalau hujung minggu pasang bubu, sebelum ke laut persiapkan kita minyak, life jacket kita, life jacket, keselamatan kita semua komplit kan. Macam safety lah kata orang kan. Kita bawa lah ke Batu Karang. Cari tempat yang ada ikan. Kita tengok dulu ada batu besar, kita empit tepi batu besar. Jadi supaya bubu kita tidak hanyut ditendang di arus. Kiri kanannya kita taruh batu lah supaya tak hanyut. Nanti adalah ikan masuk gitu. Ikan memang tak nampak kan, ini nasib rezeki kata orang kan. Rezeki tak pasti macam kita kerja company-company. Tetap ada gaji, ini tak menentu. Bulan 5 sampai ke bulan 8 ikan kurang. Kalau macam sekarang, alhamdulillah lah ada ikan ya, ikan macam ikan peto, ikan dingkes gitu kan. Ikan dingkes, ikan kerapu, ada jugalah. Oleh kerana saya dulu memang anak laut kan. Dia walau ke mana pun mesti nak juga ke laut lah.